Sementara itu, rombongan anggota DPR RI Komisi Pengawasan Haji masih terus melakukan serangkaian kunjungan pengawasan di sejumlah sektor pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018. Sejumlah titik pelayanan dikunjungi diantaranya akomodasi, catering, dan akomodasi termasuk persiapan panitia menjelang puncak haji. Dan berikut laporan Imanul Rizki dari Mekah. Rombongan anggota DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon melakukan fungsi pengawasannya di tengah persiapan panitia penyelenggara ibadah haji menjelang puncak haji di wukuf. Rombongan DPR terus melakukan kunjungan ke berbagai sektor pelayanan, diantaranya transportasi, akomodasi, catering, serta mengecek kesiapan tugas haji. Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher, petugas penyelenggara haji sudah maksimal melakukan pekerjaannya, tinggal terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan para petugas di lapangan, mengingat jutaan umat muslim akan bergerak bersamaan di satu waktu yang sama, mengejar waktu wukuf yang sama. Pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik, ya justru malah yang perlu kita perhatikan benar adalah beberapa hari mendatang sudah mulai akan puncak wukuf di Arafah. Namun sampai sore ini jemaah yang wafat itu sebanyak 63 orang. Dan beberapa orang di antaranya yang masih dirawat di rumah sakit ini memerlukan perhatian bersama-sama karena masih menggunakan ventilator. DPR meminta kepada Kementerian Agama untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Sementara hingga pagi ini, jamaah calon haji Indonesia yang sudah masuk ke Tanah Suci Mekah hampir mencapai 203 ribu jamaah. Direncanakan hari ini seluruh jamaah calon haji asal Indonesia sudah tiba seluruhnya di Mekah, sehingga petugas haji perlu antisipasi karena tingkat kepadatan dan volume pelayanan cukup tinggi. Innal hamda wan ni'mata la ta'lamu la shay'a.